Welcome to ELC, ELC Channel 2000, 2000 an English learning, learning center channel for you. The topic of learning English today is about 12 main tenses. Present, Present continuous, continuous, tense. Tense. Present Present continuous tense. tense. Present continuous, tense. Tense. Present continuous tense. tense. Hello everybody. How are you there? I hope all of you are well. Meet here again with ELC Channel 2000. Well, our today's topic is about present continuous. Present continuous, atau bentuk kalimat sedang, dengan waktu kejadian di saat ini, saat diucapkan, ini digunakan untuk menceritakan nomor satu hal-hal yang sedang terjadi pada saat diucapkan, nomor dua. Kejadian sementara Nomor tiga digunakan untuk menceritakan Rencana akan datang yang sudah pasti akan dilakukan Yang keempat digunakan untuk menceritakan adanya pola atau kebiasaan baru Atau yang terkenal disebut dengan trend Yang terakhir yang kelima Bentuk present continuous digunakan untuk menceritakan Perbuatan yang berulang-ulang tidak mengenakan melebihi situasi normal. Jadi, dengan demikian, jelas pesan yang disampaikan bahwa belajar bahasa Inggris, di samping kita memahami rumus kalimatnya dari masing-masing tenses, kita juga harus. Paham dan mengerti digunakan untuk apa masing-masing tenses itu, agar nantinya tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Gambaran mudahnya present continuous adalah bahwa ketika kita mengucapkan, "Mata ini sedang menyaksikan." Sesuatu perbuatan sedang berlangsung, dan perbuatan itu bersifat sementara, bukan rutin. Ada beberapa penanda waktu di mana seorang pembicara bahasa Inggris harus menggunakan kalimat berpola present continuous. Yang pertama, now atau sekarang. For the time being, untuk saat ini, bisa juga at the moment saat ini, at this moment situasi saat ini. Jika itu menyangkut perubahan pola baru atau tren, maka biasanya ada penanda keterangan waktu. This days, hari-hari belakangan ini, this week minggu ini this month bulan ini this year tahun ini dan sebagainya sementara itu bila ada kalimat perintah look lihatlah listen dengarkanlah quiet diamlah di belakang ketiga kata tersebut umumnya diikuti bentuk present continuous Susunan kalimat present continuous. Kalimat pernyataan positif mempunyai susunan subjek diikuti to be is am are kemudian menggunakan verb ing objek dan mpt manner place time. Pada kalimat bantahan atau kalimat negatif yang ditambahkan not adalah to be nya. Susunan atau polanya adalah subjek is not bisa disingkat dengan isn't. Kemudian am not bisa disingkat dengan koma m not. Are not bisa disingkat dengan aren. Lalu diikuti dengan kata kerja bentuk ing, objek, dan MPT. Yang ketiga, kalimat pemastian atau interrogatif tersusun dengan to be smr-nya ditaruh di depan. Kemudian diikuti subjek dan tidak ada perubahan kata kerja yaitu tetap memakai verb-ing pada pola atau bentuk present continuous. Diikuti dengan objek untuk selanjutnya dan yang terakhir bisa ditambahkan adverb of MPT, manner, cara, place, tempat, T, time, waktu. Jawaban bisa diberikan dalam bentuk jawaban singkat. Jika jawabannya iya, maka polanya adalah yes, koma, kata ganti baru diikuti dengan S, M, R. Jika tidak, maka polanya no, koma, kata ganti isn't. Am not, aren't, atau No koma kata ganti is not, am not atau are not. Jadi baik itu ya maupun tidak dalam jawaban singkatnya untuk kalimat interrogatif selalu menggunakan kata ganti. Pemakaian is MR diatur sebagai berikut. M itu dipakai jika subjeknya I. S dipakai jika subjeknya nama orang sendirian. Dia lagi-lagi atau he. Dia wanita atau si. Benda atau hewan yang sendirian. Benda yang tidak bisa dihitung. Baik, marilah kita menyusun kalimat "present continuous" sesuai dengan kegunaan yang kita sebutkan sebelumnya. Fungsi yang pertama dari kalimat "present continuous" yaitu digunakan untuk menceritakan hal-hal yang terjadi pada saat diucapkan. Contoh: Vivian, sepupuku, sedang menggunakan komputerku saat ini. Ada penanda waktu saat ini. Jelas kalimat ini harus disusun dalam bentuk present continuous dalam bahasa Inggris. Tidak bisa disusun dalam bentuk yang lain. Vivian, my cousin, sedang menggunakan, is using, komputerku, my computer, saat ini, right now. Bahasa Inggrisnya secara lengkap, we say, Vivian, my cousin, is using my computer right now. Vivian, my cousin is using my computer right now. Yang kedua, present continuous digunakan untuk menceritakan situasi sementara walaupun keadaan sebenarnya tidak sedang terjadi saat ini. Contoh kalimatnya, San Jose sedang kerja di pom bensin hingga dia menemukan pekerjaan yang cocok di kalimat ini, kita amati kalimat hingga dia menemukan pekerjaan yang cocok. Artinya, bahwa meskipun dia sedang bekerja saat ini, dia masih mencari-cari untuk menemukan pekerjaan yang cocok. Artinya, pekerjaan. Di pom bensin itu hanya bersifat sementara. Untuk itu, dalam bahasa Inggris, kalimat ini harus disusun dalam present continuous. Kita mengabaikan apakah San Jose saat ini benar-benar di pom bensin, sedang bekerja, atau mungkin sedang tidur. Ini tidak. Kita persoalkan bahasa Inggrisnya "San Jose sedang bekerja is working di pom bensin at the petrol stations hingga dia menemukan pekerjaan yang cocok, until he finds a suitable job." Cara lengkap, we say. San Jose is working at a petrol station until he finds a suitable job San Jose is working at a petrol station until he finds a suitable job ketiga, present continuous tense digunakan untuk menceritakan. Rencana akan datang dalam waktu dekat yang sudah pasti akan terjadi atau akan dilakukan. Contoh: kita akan rapat dengan pelanggan-pelanggan baru besok. Karena ini diyakini bahwa besok benar-benar akan rapat dengan pelanggan, maka kita bisa menyusun kalimat. Bahasa Inggrisnya dalam bentuk present continuous. Kita, we, akan rapat our meeting dengan pelanggan-pelanggan baru with the new customers besok, tomorrow. Secara lengkap bahasa Inggrisnya, we say... We are meeting with the new customers tomorrow. Yang keempat, bentuk present continuous tense bisa digunakan untuk menceritakan sesuatu yang sedang ngetrend pada saat ini. Contoh: banyak orang mendatangi tempat-tempat wisata alami, hari-hari belakangan ini. Ini jelas ada kata hari-hari belakangan ini. Ini menunjukkan adanya perubahan yang sedang terjadi di sekitar kita. Dan membentuk suatu tren atau gaya. Situasi tersebut bisa diceritakan dalam bentuk present continuous tense. Banyak orang, many people, mendatangi are coming to tempat-tempat wisata alami. The natural tourist spots. Hari-hari belakangan ini, these days, secara lengkap bahasa Inggrisnya berbunyi: We say, many people are coming to the natural tourist spots these days. Many people are coming to the natural tourist spots these days. The spots these days. Yang kelima, present continuous tense. itu bisa digunakan untuk menceritakan kebiasaan dalam kurung yang tidak mengenakkan sangat mengganggu melebihi situasi normal contoh Siska selalu mengeluhkan tentang pekerjaan rutinnya di sini kita mengenali bahwa selalu mengeluhkan itu adalah suatu kebiasaan yang tidak mengenakkan bagi siapapun Subjek atau pelaku dalam kalimat ini adalah Siska. Bahasa Inggerisnya ia ya tetap Siska. Selalu is always mengeluhkan complain ditambah ing menjadi complaining tentang about pekerjaan rutinnya her rutin job. Secara lengkap bahasa Inggerisnya berbunyi we say Siska is always complaining about her routine job. Siska is, is always complaining about her routine job. Baik, sekarang kita akan membuat kalimat bantahan terhadap pernyataan-pernyataan sebelumnya. Vivian, sebuah buku, tidak sedang menggunakan komputerku. Saat ini, ini adalah bentuk bantahan. Ada kata "tidak", bahasa Inggrisnya "vivian", "my cousins". Kita gunakan "is" atau "are". Kita gunakan "is" karena pelakunya sendirian, "isn't" atau "is not". Using my computer right now, bahasa Inggrisnya secara lengkap, we say. Vivian, my cousin, isn't, or, is not using my computer right now. Vivian, my cousin, isn't, or, is not using my computer right now. Bantan berikutnya, San Jose tidak sedang kerja di pom bensin hingga dia menemukan pekerjaan yang cocok. Subjeknya, San Jose tidak sedang kita gunakan isn't atau is not bekerja working sebagai bentuk ing di pom bensin at a petrol station hingga until dia he menemukan finds pekerjaan yang cocok a suitable job secara lengkap bahasa Inggrisnya berbunyi we say San Jose is, it, or, is not working at a petrol station until he finds a suitable job. San Jose is, it, or, is not working at a petrol station until he finds a suitable job. Okay, Bantan yang lain. Kita tidak akan rapat dengan pelanggan-pelanggan baru besok. Kita we. Kemudian tubinya adalah. R ditambahkan not menjadi aren kalau disingkat atau are not rapat meeting dengan with pelanggan-pelanggan baru the new customers besok tomorrow bahasa inggrisnya menjadi we say we are or are not meeting with the new customers tomorrow we are or are not meeting with the new customers tomorrow badan yang lain banyak orang tidak mendatangi tempat-tempat wisata alami hari-hari belakangan ini banyak orang many people tu yang kita pakai adalah R kita tambahkan not menjadi aren atau are not mendatangi kita bentuk ing menjadi coming ke tempat-tempat wisata alami to the natural tourist spots hari-hari belakangan ini these days secara lengkap bahasa Inggrisnya we say many people are or are not coming to the natural tourist spots these days many people are or, are not coming to the natural tourist spots these days. Bantahan berikutnya tentang kebiasaan yang tidak mengenakkan melebihi situasi normal. Siska tidak selalu mengeluhkan tentang pekerjaan rutinnya. Siska, subjeknya, To be-nya adalah is. Kita tambahkan not menjadi isn't atau is not. Selalu, always. Mengeluhkan, complain. Ditambahkan ing menjadi complaining. Tentang, about. Ya, pekerjaan rutinnya. Her routine job. Secara lengkap bahasa Inggrisnya, we say... Sister, or is not always complaining about her routine job. She's Or, is not always complaining about her routine job. Lanjut pada kalimat pemastian atau kalimat interrogatif. Kita ambil dari kalimat sebelumnya. Apakah Vivian sebuah buku sedang menggunakan komputerku saat ini? Bahasa Inggrisnya adalah tinggal membalik apakah kita gunakan to be smr kita pilih is karena subjeknya Vivian sendirian ya yeah, Vivian sepupuku my cousins sedang menggunakan using komputerku my computer saat ini right now secara lengkap bahasa inggrisnya we say Is Vivian, my cousin, using my computer right now? Is Vivian, my cousin, using my computer right now? Atas kalimat interrogatif atau pemastian ini, jawabannya ada dua, ya dan tidak. Ketika menjawab, pelakunya kita gunakan dengan kata ganti. Vivian kata gantinya adalah si jadi kalau jawabannya ya menjadi yes she is kalau jawabannya tidak no she isn't atau no she is not berikutnya apakah San Jose sedang kerja di pom bensin hingga dia menemukan job yang pas Bahasa Inggrisnya apakah karena subjeknya San Jose sendirian maka kita gunakan is oke okay. subjeknya San Jose sedang kerja work ditambah ing menjadi working di pom bensin at the petrol stations hingga until dia he menemukan finds job yang pas a suitable job Cara lengkap bahasa Inggrisnya? Is San Jose working at a petrol station until he finds a suitable job? Is San Jose working at a petrol station until he finds a suitable job? Kata ganti untuk San Jose adalah he karena dia lagi-lagi. Jadi kalau iya jawabnya adalah yes he is. Kalau tidak No, he isn't. Atau, no, he is not. Baik, sekarang kita akan berlatih menyusun kalimat bahasa Inggris. Apakah kalimat berikut ini harus disusun dalam simple present atau present continuous? Marilah kita bahas Bersama secara teliti, nomor satu: people speak English in India. Orang berbahasa Inggris di India ini adalah merupakan suatu fakta kebenaran umum, karena memang orang-orang di India itu berbahasa Inggris, sehingga harus kita gunakan kalimat simple present yang berpola subjek pertama ditambah objek. Secara lengkap bahasa Inggrisnya nampak sebagai berikut. People speak English in India. People speak English in India. Nomor in dua, Albert, not use. Albert tidak menggunakan. My computer, komputerku At the moment, saat ini kira-kira memakainya komputer terus menerus atau sementara. Terlihat di situ ada keterangan waktu "at the moment" hanya saat ini saja, sekarang ini saja. Jadi, ini adalah harus kita susun dalam bentuk present continuous. Subject is MR, verb ing ditambah object. Cara lengkap bahasa Inggrisnya berbunyi. Albert isn't or is not using my computer at the moment. Albert isn't or is not using my computer at the moment. Number 3 Eric, the soccer boss, live Eric boss bola tinggal near the park dekat Taman Dengan melihat kata Tingal dekat Taman. kira-kira ini sesuatu yang permanen atau yang sementara? Jawabannya ya, jelas, ini adalah sesuatu yang permanen, terus menerus. Sehingga pola kalimatnya harus simple present, S, V, O. Subjek pertama ditambah objek. Secara lengkap bahasa Inggrisnya berbunyi. Does the, the soccer boss, boss. live, live the near the park? Desert, Jep, the, soccer the soccer boss, live near the park? Nomor empat, Cynthia run. Cynthia berlari because karena she is late for her lesson. Dia terlambat masuk sekolah. Kira-kira berlarinya terus menerus atau hanya sementara? Jelas berlarinya hanya sementara karena dia sudah terlambat di kelas. Untuk itu, kita gunakan present continuous. Subjek is MR verb ing ditambah objek. Bahasa Inggrisnya secara lengkap sebagai berikut. Cynthia is running because she's late for her lesson. Cynthia is running because she's late for her lesson. Soal nomor lima our teacher always. Guru kami selalu give memberi us kami lots of math homeworks banyak pekerjaan rumah matematika. Ada kata selalu bersifat permanen atau bersifat sementara. Tentunya karena selalu berulang-ulang ini adalah bentuk simple present. S pertama ditambah objek bahasa Inggrisnya secara lengkap sebagai berikut. Our teacher always gives us lots of math homework. Our teacher always gives us lots of math homework. Nomor enam, we not want to go to the beach. Ingat, want adalah salah satu bentuk kata kerja yang tidak bisa di verb sehingga karena tidak bisa berbentuk continuous, harus berbentuk simple present. S for pertama object. Bahasa Inggrisnya secara lengkap berbunyi We don't want to go to the beach. We don't want to go to the beach. Nomor 7. What time? Jam berapa? Your nephew meet me tomorrow. Jam berapa keponaanmu menemui aku besok? Ada kata tomorrow. Berarti ini adalah suatu rencana yang sudah pasti akan terjadi. Sudah ada kesepakatan untuk bertemu di antara keduanya. Jadi kita gunakan present continuous. Subject is MR plus object. Bahasa Inggrisnya secara lengkap sebagai berikut. What time is your nephew meeting me tomorrow? What time is your nephew meeting me tomorrow? Nomor delapan. Look, lihatlah the baby, bayi itu, cribble, mencoret-coret, the wall, dinding. Kita gunakan present continuous karena didahului dengan kata look bisa juga watch, lihatlah. Secara lengkap bahasa Inggrisnya berbunyi. Look, the baby is scribbling the wall. Nomor sembilan, we play Scrabble at the moment. Kami bermain Scrabble saat ini bermainnya permanen seumur hidup terus-menerus atau sementara tentunya sementara present continuous subject is mr verb object secara lengkap bahasa Inggrisnya berbunyi We are playing Scrabble at the moment We are playing Scrabble at the moment Nomor 10. The sick baby, bayi yang sakit itu seldom, jarang. Ada penggunaan frekuensi, seldom, always, often, never. Seldom ini artinya jarang, cry, menangis. Jadi ini adalah salah satu ciri bentuk simple present karena menggunakan frekuensi waktu. Subject, pertama objek. Cara lengkap bahasa Inggrisnya The sick baby seldom cries. The sick baby seldom cries. Soal nomor 11. We not do kami tidak melakukan apapun. Right now saat sekarang ini ada penunjuk atau penanda waktu right now. Kita gunakan present continuous subject is am are fucking ditambah object cara lengkap bahasa Inggrisnya berbunyi we aren't or are not doing anything, anything right now we aren't or are not doing anything right now nomor 12 quiet please tolong diam the secretary Sekretaris itu write, menulis an important report, menulis sebuah laporan penting. Kira-kira ini menulisnya permanen atau terus-menerus? Dan di situ diawali dengan kata quiet please. Ingat, diawali dengan kata quiet please, kalimat berikutnya harus berbentuk present continuous. Subject is MR verb in object. Cara lengkap, berbunyi. Quiet, please. The Secretary is writing an important report. Quiet, please. The Secretary is writing an important report. Thank you for watching our video. Keep, Keep watching our presentations on the ELC 2000 channel.